Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Sukamta, Bupati Tanah Laut, mendukung sepenuhnya program dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia berupa program Sekolah Penggerak yang merupakan upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan memberikan dukungan sepenuhnya, baik melalui alokasi anggaran, regulasi, maupun pendampingan demi mencapai fokus program Sekolah Penggerak, yaitu pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dan berkarakter, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita berharap melalui program Sekolah Penggerak ini, kualitas pendidikan kita semakin meningkat dan menghasilkan generasi penerus yang handal, serta berdaya saing untuk menghadapi kemajuan zaman di era digitalisasi. Hal ini sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yaitu berinteraksi, berkarya, inovasi, tertata, religius, dan sinergi. Wujud salah satu misi pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu berkarya. Berkarya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Tantangan di masa pandemi ini menuntut kita semua lebih keras lagi dalam berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai upaya. Kabupaten Tanah Laut, dengan segala kekayaan ragam penduduknya yang heterogen, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Terbukti dengan banyaknya para pelajar kita yang meraih penghargaan pada berbagai kompetisi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Semoga melalui program Sekolah Penggerak ini, semakin banyak generasi penerus kita mampu bersaing di ranah yang lebih tinggi, dan Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu daerah penyumbang generasi berkualitas terbaik di bumi ini, Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.